Sekarang ni saya ada dekat Golden Sand Resort Pulau Pinang. Seperti mana yang korang semua tahu, hari tu kita dah cakap dekat meletup live bila YouTube meletup dah mencapai subscribers sebanyak 1 juta subscribers, kita akan buat cabaran-cabaran ekstrim. Saya memang tengah ekstrim sangat ni, macam-macam saya nak buat ni. Ni nak tambah sikit, korang kena tempah Malaysia Resident Special Offer dan jimat sehingga 25% bermula sekarang sehingga 20 Disember dan nikmati sarapan buffet untuk 2 dewasa dan 2 kanak-kanak setiap hari di Golden Sand Resort. Okey, saya ada seorang pencabar yang akan bersama dengan saya, tapi kalau kita nak panggil dia ni, kita tak boleh panggil biasa-biasa. Kita kena panggil Api. Api. Dia sampai terus. Api sampai. Api. Nampak tu. Syafiq Farhan. Ya, saya. Berlagu. Yeah. Hari ini kita akan buat cabaran-cabaran ekstrim dekat Escape Park. So nak tahu apa dia cabaran yang akan kita orang buat? Jom layan kita orang sampai habis. Let's go. Meledak. Escape Theme Park, theme park nombor 1 di Malaysia tau. Wow. So kat sinilah tempatnya di mana kita akan mencabar diri kita dengan benda-benda yang dikatakan ekstrim. Jom, baik. Okey, jom. Kita masuk. Cakap banyak tak guna. Jatuh kepada Abang Syafiq kita. Ini satu-satunya cabaran tradisional yang masih dikekalkan. Manjat pokok kelapa. Jom tengok. Saya start dulu. Pokoknya. Saya tak pernah banyak pokok kelapa.
adalah Nabil. Hilang tu. Dia panjat dah sepanggung lah. Kita panjat kat bawah lagi. Pemenangnya ialah Nabil. Angkat-angkat sekali. Ini try lain buat jodoh. Jom, bawa masuk sini apa? Wow. Cabaran terakhir ni, cabaran wipeout dimenangi oleh Syafiq Farhan. Dan untuk total point, kemenangan keseluruhan dimenangi oleh Syafiq. Dan secara langsungnya kita ada hadiah buat Pak Nabil kita. So, dia banyak dah baca sendiri. Denda anda adalah diminta untuk membuat cabaran Hatan Dive. Oh, yang tinggi tu? Yang tinggi. 2 meter. Boleh ke? Kau gila tak boleh? Tak boleh menang kan? Tak apa, saya teman lah. Ah, macam itulah semangat kesukanan. Semangat sikit. Saya harap Abang Nabil sok cabaran menggenut 10 meter. Abang dah lepas. Semua cabaran dah buat, Syafiq? Ya, selesai. Semua settle. Alhamdulillah. 10 meter eh. Jangan main-main eh. Abang lompat. Nasib baik tak lemas tau. So, kita nak ucapkan terima kasih banyak SK Park Penang sudi sama-sama melayan ke inah kami ni. Terima kasih banyak Syafiq Farhan. Ya, ada juga peneman buat-buat cabaran ni. Ya. Dan juga kita nak ucapkan terima kasih banyak dekat Golden Sand Resort. Ya, sebab betul. Sudi menaja penginapan kami selama kami dekat sini. Kepada kau semua, teruskan menyokong Meletup. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube Meletup. Yeah! Cabaran Nabil Ahmad memang... Melayu!